semua. Assalamualaikum. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. Nah teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu channel YouTube aku. Udah? Aku itu sampai 3 ya, 1, 2, 3. Nah kalau udah, jangan lupa kalian like. Kalian klik tombol like-nya, kalian klik tombol share-nya ke semua akun sosmed kalian. Dan jangan lupa kalian komen. Kalian boleh komen, misalnya kalian pengen aku nge-review produk apa gitu, kalian boleh komen di bawah. Nah, produk yang pengen aku review sekarang ini, dia bentuk minuman, minuman kolagen lebih tepatnya. Kenapa aku pengen review ini? Karena memang dari dulu sebenarnya aku suka banget minum minuman yang mengandung kolagen gitu. Ini minuman yang bisa membuat kulit cerah atau lebih putih. Dan aku tahu ini sih dari iklan-iklan yang ada di Facebook sama Instagram. Aku sering banget iklan itu lewat melalui selebgram gitu. Dan aku penasaran dong ya, secara aku memang pecinta minuman kolagen atau minuman-minuman pencerah kulit gitu. Dan aku akhirnya beli 2 kotak di, kalau nggak salah aku belinya kemarin itu di Shopee. Dan aku udah lupa harganya karena memang ini aku belinya itu udah kayak sebulan yang lalu gitu, lebih lah, hampir 2 bulan. Dan buat kalian yang penasaran reviewnya, tonton terus ya. Nah teman-teman, tadi kan aku udah kasih lihat previewnya juga. Dan sekarang aku akan tunjukin langsung aja. Dan aku kan belinya 2 kotak, sengaja beli 2 kotak karena aku nggak pengen nanti nanggung-nanggung reviewnya. Kalau satu kotak takutnya nanti belum ngefek atau gimana. Aduh poni. Jadi aku sengaja belinya langsung 2 kotak begini. Ini Everwhite High Call, minuman serbu berperisa with fiber, kolagen dan gluta itu. Seperti ini. Aduh nggak jelas ya. Ini aku udah habis hampir 2 kotak ini yang, dan ini dan apa ya? Aku kenapa review sekarang? Karena ini sisa, aduh belepotan ngomongnya. Ini sisa berapa nih? Sisa 1 2 3 4 5, sisa 5. Sisa 5 kali minum lagi doang. Dan ini semuanya apa ya? Sampah-sampahnya bukti kalau aku minum minuman ini tuh. Itu tuh kayak ini sampah-sampah yang udah aku minum gitu kan. Tuh. Dan ada beberapa sampah yang udah kumbang juga karena nggak mungkin nyimpan sampahnya itu kan. Nah, ini produknya udah Bepom ya guys. Di sini ada Bepom. Di sini beratnya itu 240 gram, 20 saset, dan tiap sasetnya itu 12 gram isinya. Nah, ini itu diproduksi oleh CV Dwi Manunggal Indonesia dan didistribusikan oleh PT Natura Deca Sejahtera Jakarta Utara. Nah, di sini ada kayak tulisan begini, apa sih tulisan Korea atau Cina tak apa nggak tahu lah. Pokoknya di sini komposisinya dextrose, serat gandum fiber, kolagen ikan, antioksidan asam askorbat, vitamin C, perisa inti alami, glutathione. Cara penggunaannya, larutkan Everwhite ke dalam 100 ml air, aduk hingga larut sampai siap diminum. Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Terus di sini ada kayak warningnya gitu. Dia bilang, perhatian, jangan menggunakan air dengan suhu yang terlalu panas atau dingin untuk melarutkan produk. Tidak disarankan dikonsumsi untuk ibu hamil dan alergi ikan. Terus ini disuruh simpan di tempat sejuk kering terhindar dari matahari. Rambutku, oh my god. Nah, aku udah jelasin semuanya yang di catatan-catatan yang ada di kotaknya. Dan cuma itu sih kayaknya. Tuh, ini gambar orang. Ini gambar depannya, gambar samping, gambar belakang, gambar ini. Nah teman-teman, ini bentukan sasetnya di dalam. Sama tulisan yang di sini, ini tulisan pokoknya di sasetnya sama persis dengan tulisan apa-apa aja yang ada di kotaknya. Nah buat kalian pengen tahu, kita langsung minum aja ya. Nah ini aku sengaja pakai gelas takar karena dari sana Karin kan katanya satu saset ini dicampur sama air 100 ml. Ini kan 100 ml, ya kan?
ini kita isi air dulu, airnya sama 100 ml ya kan. Ini udah 100 ml. Nah, kita campur sama ini. Ini taruh sini deh. Ribet taruh bawah, takut masuk apa gitu. Nah, jadi kita masukkan ya. Terus kita kacuk. Nah, seperti ini. Terus kita minum. Rasanya enak banget, manis. Kayak rasa, rasa apa ya? Pokoknya rasanya enak, manis. Rasa cherry atau rasa strawberry gitu, ada asam-asam dikit. Terus ada rasa buahnya, rasa manisnya, pokoknya enak banget. Enak banget, sumpah, gak bohong. Nah, itu tadi aku udah nyobain kan satu sasetnya, dan bentuknya kayak gimana, rasanya kayak gimana. Seperti yang aku bilang, rasanya tuh enak banget, seger banget. Jangan lupa minumnya gak pakai air es ya, minumnya pakai air biasa aja. Dan aku minum ini satu kali sehari aja. Sebenarnya di kotaknya dia disuruhnya kayak dua kali sehari gitu. Di kotak. Bukan di kotak dua kali sehari. Aku pernah deh di ini, di salah satu postingan iklan tersebut dibilangnya sih minum ini dua kali sehari, pagi sama malam. Cuman aku minumnya cuma satu kali sehari, jadinya itu kayak kalau aku udah minum pagi, aku malam nggak minum lagi gitu. Tapi kalau aku udah nggak minum pagi, aku minumnya itu malam pas mau tidur. Dan review dari aku sih apa ya, aku nyobain ini udah hampir, dia kan 40 saset, satu kotaknya 20 saset, aku beli 2 kotak, dan sekarang sisa saset itu kan 5, sekarang sisa 4, berarti aku udah minum sekitar 36 saset. Dari 36 saset itu, sebenarnya banyak sih kalau menurut aku, cuman lebih ke kesehatan kayaknya. Apanya, kelebihan apa ya, bukan maksudnya, cuman manfaatnya di badan aku tuh lebih ke kesehatan. Kenapa aku bilang kesehatan? Yang pertama, badan kayak lebih, kalau bangun tidur kan aku biasanya juga capek-capek kan, cuman pas aku bangun tidur itu badan aku kayak seger aja gitu. Dan kulit aku tuh kayak dibilang kering enggak, dibilang lembab juga enggak, cuman biasa aja gitu. Normal-normal aja, maksudnya normal itu kayak mana ya, sedang-sedang aja gitu. Dibilang cerah juga enggak, dibilang kusam juga enggak. Cuman memang selama minum ini aku enggak ngelihat kayak kulit kering, enggak ada. Terus kayak lebih ke cerah sih, cuman enggak terlalu kelihatan, lebih ke enggak kusam aja gitu, bikin kulit tuh enggak kusam gitu kan. Terus apa lagi ya, itu aja sih kalau menurut aku yang aku rasain selama minum ini. Cuman nah, kalau untuk kulit tadi aku udah bilang kan manfaatnya. Cuman kalau yang untuk kesehatan ke badan kita, nah ini aku nggak tahu, ini entah karena aku minum ini makanya kayak gitu atau enggak. Jadi kan aku kalau mau halangan atau haid itu biasanya agak 2 hari sebelum haid itu aku ada kayak datang keputihan, ya kan. Nah, tiba-tiba pas di bulan aku lagi minum ini, haid aku kan datang tuh, tapi aku gak ada datang keputihan sama sekali. Setelah haid pun aku gak ada datang keputihan sama sekali. Dan aku gak tahu entah itu beneran karena aku minum ini atau memang karena keputihan lagi malas datang gitu kan. Dan kalau menurut aku sih, buat kalian yang
memang penyuka minuman-minuman kolagen gitu, ada baiknya kalian cobain ini karena emang rasanya enak banget gitu. Nah teman-teman, itu tadi aku udah review minuman high collagen dari Everwhite. Buat kalian yang suka, maksudnya buat kalian yang memang suka minum minuman kolagen gitu, ada baiknya kalian bisa cobain untuk alternatif pengganti, apa ya, pengganti cairan kulit yang hilang, cie. Soalnya kan katanya mengandung kolagen, vitamin C, dan ada fibernya, ada glutennya juga. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa kalian like, comment, dan share ke semua akun sosmed kalian. Assalamualaikum.